Kelompok kriminal bersenjata atau KKB dilaporkan kembali melakukan penyerangan di Kabupaten Yahukimo, Papua pada Sabtu 31 Desember 2022. Polda Papua memastikan tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Saat ini, polisi masih mengejar pelaku. Dalam keterangan persnya, pada Minggu 1 Januari 2023, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal menjelaskan kronologi penembakan yang terjadi di Polres Yahukimo dan Pos Brimob di Papua Pegunungan yang terjadi pada Sabtu 31 Desember 2022. Peristiwa bermula saat satu sepeda motor berhenti di depan Polres Yahukimo dan menembakkan senjata ke arah gerbang. Pelaku kemudian melarikan diri. Setelah itu penembakan kembali terjadi di Pos Brimob di Distrik Dekai. Penembakan dilakukan dari dua arah secara bersamaan. Saat ini polisi masih mengejar pelaku. Jadi kronologis dari peristiwa penembakan terhadap pos penjagaan Polres Yahukimo itu datang pengendara sepeda motor memutar balik di depan pelaku, terus mereka melakukan penembakan mengarah kepada pos penjagaan, namun mengenai dinding Polres. Ya. Jadi peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Kemudian pada saat terdengar suara tembakan, kemudian rekan-rekan kami yang melakukan pengamanan di Polres langsung siaga dan melakukan pengintaian dan melakukan pengejaran.